yang terbaik saat ini adalah patuhi protokol kesehatan, terkhusus menggunakan masker. Apabila rakyat-rakyat kita ini tetap tidak mengindahkan, akan dilakukan tegas sampai ke tingkat denda 100.000 kalau si rakyat tersebut masih tetap tidak mengindahkan. Kalau ada toko-toko yang tidak mengindahkan protokol kesehatan yang sudah diatur di dalam pergub, perwali merupakan implementasi dari pergub, dia akan kena denda diawali dengan Rp300.000. Tetap tidak mengindahkan akan ditutup dengan aturan-aturan yang sudah disiapkan. Kenapa? Karena kita harus ambil langkah ini. Rakyat agar dapat melakukan pendisiplinan ini, pendisiplinan kesehatan.